Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Bunda Jeva. Kali ini aku mau bikin tumis ikan tongkol pedas. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatan. Oke, di sini aku punya 10 kerat ikan tongkol ya. Kemudian kita akan iris setengah buang bawang bombay. Kita iris tipis ya teman-teman. Kemudian kita iris juga 3 siung bawang putih. Iris juga 6 siung bawang merah. Tambahkan 10 buah cabai rawit merah ya. Kemudian 1 ruas jahe kita iris. Itu cabai rawit merahnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka pedas boleh di skip ya. Lalu setengah buah tomat ya. Lalu kita potong-potong. Oh iya, kalau teman-teman punya cabai merah juga boleh ditambahkan ya. Oke, langsung kita sisihkan. Lanjut kita siapkan wajan. Lalu kita tuang secukupnya minyak goreng. Lalu kita akan tumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis hingga harum dan layu ya teman-teman. Setelah layu, kita masukkan ikan pindang tongkolnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan air sebanyak 400 ml. Atau secukupnya aja. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan jahe. Lalu kita tambahkan cabai rawit merah ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh aja. Kemudian garam setengah sendok teh. Lalu tambahkan juga gula pasir 1 sendok teh ya, atau sesuai dengan selera. Lalu ini kita akan aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Oke, lanjut kita tambahkan potongan tomat dan potongan daun bawang ya teman-teman, biar rasanya lebih segar dan lebih gurih lagi. Oke, ini akan kita masak hingga bumbunya airnya asat ya. Dan jangan lupa tambahkan kecap manis secukupnya aja. Lalu ini akan kita aduk-aduk ya. Kalau teman-teman mau ada kuahnya, ini sudah matang ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman gak suka banyak airnya, tinggal di sampai asat gitu dimasaknya ya. Dan ini dia teman-teman, tumis ikan tongkol pedasnya sudah matang ya. Dan langsung aja kita sajikan di piring saji. Nah, ini dia teman-teman, tumis ikan tongkol pedasnya sudah siap dinikmati. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.